pada saat dia lagi curhat di sini dengan melalui Instagram, tiba-tiba dia jatuh pingsan pendarahan. Di sini banyak darah ya. Mungkin ada ya banyak darah, dan ini semua juga melihat ini termasuk yang mengantar, ini termasuk yang mengantar ke ikut mengantar ke rumah sakit ya. Ini juga yang kaos merah juga ya. Ya. Mereka semua pada mengangkat si Liza ini ke mobil, cuma ya nggak muat di mobil Lamborghini. Akhirnya dicari mobil satu lagi, akhirnya iringanlah satu mobil kayak kijang begitu sama Lamborghini di belakang. Ya kita, saya antar ke rumah sakit Mitra, ke IGD, tanpa, ya kitalah yang ngurusin dulu di awal, tanpa kehadiran keluarganya. Dan ternyata setelah dicek oleh dokter Stella di rumah sakit Mitra, dokter ahli kandungan cewek, dokter Stella ya, dan ada juga di IG itu, bayinya masih sehat, berumur 4 bulan, laki-laki. Nah ini jadi menarik nih, karena kebetulan si pengusaha India ini tidak punya anak laki katanya ya. Nah ini jadi menarik nih, jadi Liza ini baru pulang dari rumah sakit, lagi dalam perjuangan gitu aja.